Kembali lagi di YouTube channel, channelnya si hobi makan. Di video kali ini aku bakal mukbang keju lagi. Nah, video kali ini aku mukbangnya itu keju slice campur dengan ubi goreng. Nah, ini pasti nggak kelihatan dan di sini tuh ada ubi gorengnya. Jadi ubi gorengnya ini sengaja aku goreng secara tipis supaya sedikit garing, tapi nggak jadi keripik ya. Oke, di sini aku udah buat 6 ubi keju. Nah, ini tuh kejunya. Nih, nanti gak aku makan, aku cuma makan ubi kejunya aja. So, gak perlu lama-lama, langsung saja kita makan. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, jangan lupa minum dulu. Ada yang udah pernah nyoba ubi goreng campur keju? Nah, kalian bebas, bisa keju slice, bisa keju parut. Nah, di sini aku menggunakan keju slice saja. Asli guys, ini rasanya tuh enak banget. Dari manis ubinya ditambah gurih dan asinnya keju, enak banget.
Oke, okay, so, alhamdulillah untuk mukbang kali ini aku udah selesai dan habis. Nah, untuk keju ini tuh belum aku buka sih, tapi emang buat pajangan aja. Oke, okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dan share like video ini dan share ke sosial media kalian, serta jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.